Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan membuat latihan kadar tindak balas iaitu soalan 16 ya dalam buku modul kita muka surat 220. Okey. So soalan sini dia kata dua eksperimen telah dijalankan untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar suatu tindak balas. Jadual 16 menunjukkan maklumat setiap eksperimen. Okey. So eksperimen 1 dia kata zinc berlebihan, okay, dia guna zinc berlebihan dan 25 asid hidroklorik. 25 cm padu asid hidroklorik dan kepekatannya adalah 0.1. Dan suhunya adalah 40. Okey. Eksperimen kedua, kalau kita tengok, okey, bahan yang digunakan adalah sama. Tapi apa yang berbeza? Yang berbezanya adalah suhu. Suhu kat sini adalah 60, yang maksudnya lebih tinggilah. Okey, dan bila kita jalankan eksperimen, didapati bahawa, okey, isi padu gas yang dapat dikumpulkan, okey, dalam 60 saat lah. Okey, kalau 40 darjah, suhu dia 40 darjah, dalam 60 saat, isi padu gas hanya boleh kumpul 20 je sentimeter padu. Tapi kalau suhunya lebih tinggi, okey, dalam 60 saat kita dapat kumpulkan isi padu gasnya adalah 32 sentimeter padu. Okey, jadi apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Okey, kalau dia tanya kat sini, kita tengok apa yang berbeza dekat sini. Yang berbezanya adalah suhu kan? Okey, jadi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam eksperimen ini adalah suhu. Okey. Seterusnya dia kata tuliskan persamaan kimia. So persamaan kimia dah ada kat sini. Okey, cuma macam mana cikgu tahu? Okey. So kat sini kita tengok kat sini kata zinc berlebihan dan asid hidroklorik. So kita jadikan jelah. Kita buat jelah persamaan kimia dia. Okey, ni basicnya awak dah tahu kan? Okey. Seterusnya, namakan gas yang terbebas dalam eksperimen ini. Okey, gas apa? Rujuk kepada persamaan kimia. Gas apa ni? Gas hidrogen. Okey, so gas hidrogen. Kemudian dia kata, kira hitungkan bilangan mol bagi asid. Asid, dia nak tahu bilangan mol. So, dekat sini kita boleh guna rumus mol sama dengan MV per 1000. Okey. Kan kita tahu kan bahan yang digunakan untuk dua-dua eksperimen ni adalah sama kan? Okey, jadi mol ni adalah samalah untuk dua-dua eksperimen ni. Jadi berapa M dia? M dia adalah kepekatan 1.0. Okey, V dia berapa? V dia adalah isi padu iaitu 25. Okey, jadi kita buat jelas 1.0 darab dengan 25 per 1000. Okey, so kita kira lah, kita akan dapati jawapannya adalah 0.025 mol. Okey. Okey. Okey, seterusnya, hitungkan kadar tindak balas purata bagi eksperimen 1 dan 2. Okey, kadar tindak balas purata itu kadar tindak balas terakhir lah. Okey, apa rumus kadar tindak balas? Rumus kadar tindak balas adalah tak? Tindak balas adalah apa? Isi padu bahagi dengan masa. Isi padu apa? Isi padu gas bahagi dengan masa kan? Okey. Sebelum ni kan kita buat data banyak-banyak kan? Dekat sini tak ada data kan? So datanya mana? Isi padu mana? Isi padu ni 20. Ini 32. Masa mana? Masa ni dalam 60 saat. Okey. So kita dah boleh buatlah untuk set 1. Okey, untuk set 1, okey, isi padu bahagi dengan masa kan? Okey. Jadi isi padunya berapa? Isi padunya 20. Masanya berapa? Masanya adalah 60 saat tadi kan? Okey, so kita kira kita akan dapati jawapannya adalah 0. Kadar tindak balas ni adalah 0.33 cm + 3 s - 1. Okey, ini adalah kadar tindak balas. Okey, macam mana pula kadar tindak balas untuk set yang kedua? Untuk set yang kedua, sama je lah isi padu bahagi masa. Berapa isi padu untuk eksperimen kedua? Iaitu 32. Bahagi dengan masa yang digunakan, masa yang ditetapkan adalah 60 kan? Okey, jadi
kita pun kira kadar tindak balas dia, kita dapati dia lebih tinggi iaitu 0.53 sentimeter padu okay, per saat. Okey, jadi kita dapati bahawa untuk eksperimen 1 dan 2 ni, kadar tindak balas eksperimen yang kedua lebih tinggi. Kenapa? Sebab untuk eksperimen 2, suhu dia adalah lebih tinggi. Okey, so dia kata bandingkanlah kat sini. Dari jawapan, kadar tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Okey, kenapa? Suhu tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Okey, kemudian kita terangkan, okey. Kalau suhu lebih tinggi, tenaga kinetik zarah lebih tinggi. Maka zarah bergerak lebih cepat, okey. Untuk soalan seterusnya, iaitu soalan 17, muka surat 221. Okey, kita tengok eh. Seorang pelajar menjalankan 3 eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Jadual 17 menunjukkan maklumat dan keputusan eksperimen itu. Okey, kita tengok eh. Okey, bahan tindak balas untuk eksperimen 1, dia pakai pita magnesium. Pita tu maksudnya yang besar macam ni lah kan. Okey, asid dia pakai, isi padu dia 50, asid nitrik dan kepekatannya 1.0. Okey, eksperimen yang kedua dia pakai serbuk magnesium. Okey, tapi kita tengok, okey, asid yang digunakan tu adalah sama dengan eksperimen 1 kan? Okey. Eksperimen yang ketiga dia pakai pita magnesium. Okey. Dan dia kata kat sini dia pakai larutan apa? Dia pakai 50 cm padu asid nitrik dan larutan kuprum 2 sulfat. Oh, dia ada 2 larutan kat sini. Okey. Jadi apa yang jadi? Okey, dekat sini dia kata masa yang diambil untuk semua magnesium larut. So maksudnya dia masukkan dalam ke dalam kon kan? Dia masukkan asid, lepas tu dia masukkan pita magnesium ke serbuk magnesium ke tadi. Okey, lepas tu dia goncangkan. Bila dia goncang-goncang-goncangkan tu, dia ambil masa untuk magnesium tu lah larut. Okey, so yang pertama kalau pita magnesium, okey, masa larut tu adalah 100 saat. Okey, S ni maksudnya saat lah. Untuk yang eksperimen yang kedua, okey, serbuk magnesium, dia mengambil masa 60 saat. Tapi untuk eksperimen yang ketiga yang mempunyai 2 larutan ni, okey, masa yang diambil untuk untuk magnesium larut adalah 45 saat. Maksudnya lebih kecil lah masa, lebih cepat masa. Okey. Soalan dia, tuliskan persamaan ion bagi tindak balas set 1. Okey, tindak balas mana? Set 1. Okey, set 1 dekat sinilah. Magnesium tambah asid nitrik. Sebelum kita buat ionik tu, okey, kita buat persamaan ionik, kita buat persamaan biasa dulu, iaitu magnesium tambah asid nitrik. Kan, kita dah belajar dah banyak kali kan. Bila yang ni, okey, logam ni dia akan sesarkan hidrogen daripada nitrat kan. Jadi dia akan hasilkan magnesium NO3 2, tambah hidrogen akan menghasilkan gas hidrogen. Seimbangkan H kat sini ada 2, so kat depan ni kita tambah dia 2 kat sinilah. Okey, nitrat ada 2, so depan ni pun nitrat ada 2. Okey, so kita nak buat persamaan ion ni, kita ambil daripada persamaan kimia lah. Okey, so kat sini ion kat sini adalah yang menyebabkan berlakunya penghakisan tu kan. Okey, adalah ion hidrogen eh. Asid nitrik ni kita gunakan, itu adalah ion hidrogen. Kenapa? Sebab ion hidrogen tu lah yang kehadiran ion hidrogen itulah akan dia menunjukkan dia sifat asid. Okey, so magnesium, okey, kat sini kita akan ambil apa? Ion magnesium 2 plus lah. Okey, tambah dengan hidrogen.
Okey, seimbangkan sama sajalah sebab H kat sini ada 2, so kat sini pun ada 2. Okey, hitungkan bilangan mol bagi asid and nitrate. Asid nitrate dia pakai berapa isi padu dia? Isi padunya adalah 1.0 kepekatan dia dan sepadunya adalah 5.0 bahagi 1000. Kat sini jawapannya adalah bila kita kira kita akan dapati jawapannya 0.05 mol. Okey, seterusnya. Dia suruh kira hitung isi padu maksimum gas hidrogen. Okey. So tadi kita dah kira mol unsur asid nitrik kan? Okey. Jadi dia sekarang ni dia suruh kira isi padu gas hidrogen. Okey, kalau peter magnesium bertindak balas dengan asid nitrik, berapakah isi padu gas hidrogen yang akan dihasilkan? Okey, kita salin balik persamaan ion Mg tambah okey. So sekarang ni, okey. Apa maklumat yang diberi? Maklumat yang diberi adalah, okey, mol untuk asid adalah 0.05. Jadi kita tulislah bahawa asid-asid ni H plus lah. Okey, H plus ni menunjukkan itu adalah asid. Okey. So kat sini tertulis 0.05 mol. Okey, dia nak apa? Dia nak isi padu gas hidrogen. So kat sini tertulis isi padu gas hidrogen tak tahu. Jadi macam mana? Okey, ingat kalau kita nak cari isi padu apa-apa, kita kena cari mol dia dulu. Boleh tak cari mol? Boleh. Dalam persamaan kat sini ada tak maklumat mol? Ada, iaitu asid kan? Okey, jadi kita buat perkadaran lah. Okey, 2H plus bersamaan dengan 1H2. Kita buat perkadaran. K2H plus ni, dia punya mol dia adalah 0.05. Dekat sini tahu tak? Tak tahu. Kita darab lah, darab silang. 2 darab X, 2X. Kat sini 0.05. Boleh tak saya tahu X ni mol untuk hidrogen? Boleh. 0.05 bahagi dengan 2, iaitu 0.025. Okey. So, daripada sini, ini apa ni? Ini adalah mol untuk gas hidrogen. Boleh tak kita cari isi padu hidrogen? Boleh. Awak gunalah rumus G, isi padu. Kalau nak cari isi padu, dekat sini mol, dekat sini adalah isi padu molar. Nak cari apa? Nak cari isi padu. Nak cari isi padu, mol darab dengan isi padu molar. Okey? So, dekat sini nak cari isi padu mol darab dengan isi padu molar. Mol dia berapa? 0.025. Isi padu molar pada keadaan bilik adalah 24. So, kita darab saja. Kita dapati jawapannya adalah, okey, 0.6 dm kuasa 3 ataupun kita tukar ke dalam sentimeter padu, iaitu 600 sentimeter padu. Okey, last sekali dia tanya, apakah kadar tindak balas purata bagi set 1? Okey, so kita tahu kalau kadar tindak balas, isi padu bahagi dengan masa. So, kalau set 1, kita awak tengok dalam buku ya. Okey, dia bagi apa? Dia bagi masa je kan? Dia tak bagi gas kan? Okey, kan isi padu V ni adalah mewakili isi padu gas kan? Okey, so kat mana kita nak ambil? Isi padu gas ni yang kita kira dekat sini, iaitu 600 sentimeter padu. Kena tukar ke dalam cm lah. Okey, so kita buat je lah 600 yang kita kira tadi tu bahagi dengan masa. Set 1 berapa? Set 1 adalah 100. Kita pun kira lah. Kat sini kita dapati jawapannya adalah 6 cm padu per masa. Yang set 2 macam mana? Yang set 2 pun samalah. Kadar tindak balas, isi padu bahagi dengan masa. Isi padu dia berapa yang kita kira ni? Isi padu gas hidrogen, iaitu
600. Bahagi dengan masa, masa dia tengok pada data dia bagi tu, eksperimen 2 adalah 60. So, dekat sini, dia punya tindak balas dia adalah CM kuasa 3, S negatif 1. Okay, so kalau kita bandingkan dekat sini, kadar tindak balas eksperimen 2 dia adalah lebih tinggi. Sebab apa? Sebab kadar tindak balas eksperimen 2, okay, dekat sini kita pakai serbuk. Dekat sini eksperimen 1 kita pakai pita. Jadi kita tahulah kalau pakai serbuk, kadar tindak balas dia adalah lebih tinggi. Sebab apa? Luas permukaan dia lebih besar. Okay, so itu sahaja untuk hari ini.